atas kain yang merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Nah, pada bulan Oktober ini, terdapat hari di mana kita memperingati Hari Batik Nasional, tepatnya di tanggal berapa? 2 Oktober, betul banget. Oleh karena itu, Divisi Pendidikan serta Divisi Art and Public Relations Student Leader Secondary Jakarta Islamic School mengadakan suatu program kerja yakni Hari Batik. Nah, kita sebelum masuk ke acaranya, kita bakal mendengarkan sambutan dulu yang akan diberikan oleh Pak Wahyu. Untuk Pak Wahyu, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Praise to Allah that have always given us many blessings. So we can gather here in this morning to celebrate together about Batik Day. Yeah, it's like in behind me. So and salam, let's to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang di belakang kedengeran enggak suaranya? Dengar? Okay, today we are gathered here to celebrate Batik Day, one of the most valuable cultural heritage from Indonesia. Yeah. Before I stand up here, your friend tells that the Batik Day held on 2nd October, but what year that it will be the Batik Day on 2nd October? Who knows about this? Tahun berapa tepatnya tanggal 2 Oktober dinyatakan sebagai Hari Batik? 2000 berapa? Tahun 2009. Itu adalah saat di mana UNESCO menetapkan bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. Tahun 2009. Dan di situ kita harus bangga karena itu sebagai pengakuan secara global, secara dunia. Dunia mengakui bahwa batik adalah warisan budaya dari Indonesia. Dan itu mempertegas bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan, kaya akan motif-motif batik. Di Indonesia tidak hanya satu motif batik. Setiap kota, setiap daerah memiliki motif batik yang berbeda. Dan itu memiliki filosofi, memiliki sejarah, dan juga memiliki keunikan dari setiap kota yang ada di Indonesia dengan batik-batiknya. Mulai dari Jakarta, mereka punya batik sendiri motifnya. Kemudian ke Jawa Barat juga ada batiknya sendiri. Ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dan seterusnya mereka punya batik motifnya masing-masing. Dan kita perlu bangga untuk itu semua. Dan batik juga mengajarkan kita ya tentang kesabaran, tentang kreativitas, dan juga tentang ke precision. Apa itu precision? Tentang bagaimana kita bisa melukis batik itu dengan motif yang baik, dengan motif yang indah dan memiliki makna. Nah, saat ini pagi ini kalian akan bersama-sama dengan teman-teman sekelas kalian akan membuat batik. Ya, yang mana batik itu menjadi karya kalian. Kalian bisa meniru batik yang sudah ada atau kalian bisa membuat motif batik yang kalian inginkan berdasarkan dengan kesepakatan dengan teman-teman di kelas kalian. Sehingga itu menjadi salah satu hasil karya kalian. Teman kalian yang akan menjadi delegasi
perwakilan Indonesia di Asia International Youth Model United Nations di Thailand. This performance actually is just a little part of their participation and that conference. Jadi hanya sebagian saja, bukan mereka tidak hanya performance. Performance ini hanya ditampilkan di akhir kegiatan mereka selama 4 hari di Thailand. Lalu hari-hari mereka ngapain aja? They will present, they will do presentation di sekitar 40 perwakilan negara di Asia. Ya, jadi mereka sudah mendapatkan tugasnya masing-masing, apa yang akan mereka presentasikan di sana, dan itu dilombakan. Jadi mohon doa-doanya teman-teman sekalian, ya, kalian semuanya, untuk teman-teman ini yang akan berangkat, semoga dari mereka juga nanti ada yang dapat award dari kegiatan tersebut. Dan semoga nanti mungkin bisa diikuti oleh adik-adik kelas untuk di tahun-tahun yang akan datang. Karena kegiatan seperti itu diadakan setahun 3 kali. Mungkin nanti yang anak form 4 atau mungkin ada anak yang lower secondary mau lanjut di SMA nanti kelas 4 atau kelas 5 bisa mengikuti acara seperti itu, kegiatan seperti itu. Not only in Thailand, tapi kadang-kadang diadakan di Malaysia, kadang diadakan di Korea dan seterusnya. Ya, dan hari ini mereka akan gladi kotor sebenarnya judulnya ya. Karena mereka di malam terakhir conference di Thailand itu, mereka sebagai salah satu perwakilan delegasi dari Indonesia, mereka akan membuat performance yang akan kalian saksikan seperti pagi hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
performance-nya dari Saman. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke acara inti Hari Batik pada hari ini, yaitu membatik bersama. Nah, sistematisnya adalah kalian semua udah pada bawa cat kan buat ngecat batik di kain yang nanti bakal diberikan oleh Kakak OSIS. Udah pada bawa semuanya? Oke, nah barang-barang yang udah kalian bawa nanti kalian keep dulu sekarang. Sekarang waktunya buat bikin lingkaran per kelas masing-masing. Yang SMA di lapangan Sesko dan yang SMP di lapangan Ungu ya. Begitu juga dengan yang boys-nya, yang SMA di Sesko, yang SMP di lapangan Ungu. Nah, setelah kalian bikin lingkaran masing-masing, per kelas masing-masing, nanti kakak SL-nya bakal muter buat bagiin kain. Nah, sekarang udah jam 8.18, kita bakal mulai di jam 8.20 dan durasi waktu untuk membatik hanya 40 menit. Jadi, jam 9 udah harus dikumpulkan. Selesai nggak selesai, nanti kita ambil, oke? Nah, Hari Batik ini bukan cuma sekedar membatik aja, cuma kita bakal jadiin lomba yang bakal kita umumin pemenangnya di minggu depan, Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Oke? Udah paham ya? Selamat datang, Sarah.